Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menggerebek sejumlah kafe yang dijadikan tempat prostitusi. Bahkan polisi menemukan pelanggaran tindak pidana perdagangan orang. Dan ini nih, mucikari menjanjikan akan melunasi utang para korbannya asal dia mau jadi PSK. Udah deh, mendingan lo insap dan lo cari kerjaan yang halal. Ini dia selengkap. Polres Metro Jakarta Utara menemukan fakta lain dalam operasi penegakan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah kafe. Cepat! Ayo cepat, jangan lama-lama. Dalam penggerebekan, petugas mendapati adanya praktik tindak pidana perdagangan orang di sebuah kafe. Keluar, eh! Masih ngumpet ya? Masih ngumpet aja. Di kolong tempat tidur coba, ada nggak? Ada nggak kolong tempat tidur? Baik-baikin saya nggak bisa. Udah bulan puasa, nggak ada akhlak kalian semua ini. Baik-baikin kita bakal ketok. Pemiliknya siapa? Setelah ini kalian ikut kami ke Polres, Pak. Setelah pergeseran dari sini ke tempat kendaraan, tidak ada yang kabur, tidak ada yang melarikan diri, ya? Apa yang kalian perbuat di tempat ini, kalian bertanggung jawabkan. Sekarang kalian ikut kita ke Polres untuk kamu pemeriksaan lebih lanjut, ya? Kalian korporatif, kita korporatif, paham? Di dalamnya, tugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi dan buku catatan keuangan selama praktik prostitusi berlangsung. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan, penyidik telah menetapkan 5 orang pengelola kafe sebagai tersangka dalam kasus ini. Modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah dengan memberikan pinjaman uang kepada korban dengan catatan bersedia direkrut menjadi PSK di kafe. Untuk sekali melayani tamu, pengelola kafe mematok tarif sebesar Rp300.000. Uang tersebut kemudian dibagi sebesar Rp50.000 ke pengelola kafe. Sementara sisanya untuk para PSK. Agar mudah dikoordinir, para PSK juga ditampung di kafe tersangka. Kami mengamankan beberapa orang di 7 lokasi kafe. Kami mengamankan 106 orang yang terdiri dari pengunjung, kemudian karyawan, kemudian penyelenggara kafe itu sendiri, dan juga wanita-wanita tunasusila yang ada di kafe tersebut. Dalam hal ini kami dari penyidik Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan 5 orang tersangka dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, 5 tersangka ini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Mereka akan dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kalau lo gak mau berurusan dengan polisi, makanya lo jangan melanggar hukum, bro. Tunggu aksi-aksi penegakan hukum lainnya hanya di Zatandra. Sikat penjahat, lindungi masyarakat, Brapo Polri, NKRI, 100% harga mati.
merdeka. Thank you.